semangkat lu, woi. Yo, eh. Nah, baru kita lagi. Kita cari buah semangka dulu ya, semangka bulat yang paling gede kita cari. Ini dia. Allahu Akbar. Berapa kilo tuh? Bang, berapa kilo ini, Bang? Timbang-timbang. Yang paling besar, Bang. Yang paling besar berapa? Ya, mau yang lebih besar lagi. Ada. Iya, kalau ada yang lebih besar lagi? 8 kilo. Ini 8 kilo. Kita cari yang lebih besar lagi. Besar kali. Sama. Kita cari yang lebih besar dari 8 kilo ya. Cari. Ada apa enggak? Ini lebih besar ini. Oke. Nah, ini lebih berat. Lebih berat beberapa on tuh. Hah? Itu 8 kilo. Itu 8 kilo lebih. Ini tadi kan kurang 8 ya. Kilo. Ini 8 kilo. Nah. Mana ini aja? Ini aja lah. Ya, ini paling besar kok. 6 kali 8. Ini dia. 6.000 kilo ya, Kak? Iya. Jadi 15 kilo. Ya. 15 kilo. Makasih, Bang. Yo. Kita ke lokasi. Wakui. Kita udah sampai lokasi, coy. Nanti kita buatnya di sana aja ya, di pohon-pohon kelapa itu. Cantik ya. Kita lagi nungguin orangnya Bagong, Mugi sama Mbah. Udah lama kali kita enggak syuting di sini kan. Coba kau tebak, Gi, berapa kilo, Gi? Ini semangka non biji yang bulat. Berapa kilo? 3,8. 3 kilo. Kemarin aja aku beli 3 kilo setengah ini ukurannya. Ini 5,9. Salah. Jadi, berapa, Gong? Salah. 5. Salah. 6. Salah. 12. Berapa, Ki? 7. 7, salah. 8. 8 kilo. Wah. 8 kilo kali 6.000. 1 kilo 6.000. 1 kilo 6.000. Kali 8. Kali 8. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. 40. Berapa, Bang? Nah. 36. 36 ah. Ini durasi, Bang. Langsung kita eksekusi aja lah ya. Oh, ini parah ya. Wih, berat kali, Pak. Hampir sebesar nampannya dia. Langsung kita belah. Supi warnanya putih. Putih. Ini semangka putih rupanya. Semangka albino. Putih dulu. Apakah warnanya putih? Pink. Salah. Warnanya lumayan malah push up. Gas kan terus. Langsung gas, gas lah. Wih. Manis. Manis. Biasanya
Kalau udah besar kali gini masir kan? Iya. Ini enggak pala, enggak ada pun, enggak masir pun. Berarti bisa besar lagi ya kan, Bang? Ada yang besar lagi katanya, Gi. Minta. Itu bang kulitnya. Manis, Mas. Manisnya enak dia. Enggak manis sekali. Ini kita enggak makan ini doang. Tapi kita mau memanfaatkan kulitnya. Kulitnya juga. Kalian pernah masak kulit semangka? Belum. Aku sama Mugi udah pernah, semamba juga. Waktu itu kita pakai teknik kayak masak apa ya, kates atau pepaya muda. Pakai suwir-suwiran itu. Tapi kali ini kita potong-potong aja ya. Jadi ini harus dibuang bagian kulit warna hijaunya ini karena dia keras. Kita ambil bagian putihnya doang. Nah, ini dia. Nanti kita potong-potong aja biar agak-agak tipis. Kita potong-potong agak tebel aja ya. Nih. Nanti kita masak. Ini semua kita potong-potong. Nanti kita cuci biar bersih. Masang apa tuh bang? Masang tali flexit. Mana tahu hujan guys. Jadi ini kita persiapkan aja. Ngerti kok kan Gi? Ngerti lah bang. Abang kira aku bodoh. Aku paling gak ngajar nih gak kena isi deh, cecil lu sabar terus dan kita ada minum lagi bang lagi red bagus red sosok minyak rambut. Oke, tinggal kita masak. Gitu aja dulu. Apa? Ya apa? Sampai baru masuk. Ayo. Penuh kali coy. Kita kasih air. Yeah.
Gak jadi untuk flashit guys. Jemuran perantauan guys ya. Udah setengah matang ini, kita kasih Royco sama merica. Hidungmu kasih ini Wogi. Jangan bang. Yalah, biar bersin. Lembek dia bener. Yalah, makin lembek dia. Kayak iya, pepaya muda. Pepaya muda. Atau enggak kayak Jipang. Iya. Si monster monster. Todot. Berapa kali kau ngelakuin jurus itu? Cicipin dulu. Oke, udah pas. Tinggal nunggu empuk aja nih. Ini bau ya toh. Sedap. Udah bisa lah ini ya. Kayak Jipang. Udah bisa kan? Ya. Kita matikan. Kita pindahin. Pakai ini aja yang besi. Nice. Tinggal kita santup. Dia yang paling muda tapi rambut dia paling banyak putih-putihnya kan. Besar itu. Besar. Oke. Oke. Ini dia coy, olahan dari kulit semangkanya ya. Jadi langsung aja kita cicipin gimana rasanya. Jadi kita berdoa dulu sebelum makan. Doa dimulai. Amin. Langsung aja. Langsung aja gas. Alhamdulillah. Cucuk kukus. Yang lain pakai lidi, kau pakai gagangnya. Lain gagi ya. Ini coy. Cucuk aku besar itu. Enak ya. Sekates. Sekates kan. Macam? Delicious. Delicious. Apa arti bang? Mantap. Kayak labu. Kayak apa? Ya Jipang ya, labu Jipang. Cuman teksturnya lebih kenyal ini ya. Kayak nasi enak juga nih. Enak. Mandangnya. Iya kan? Pakai dodo, Bang. Pakai dodo. Sebaik dodo. Apa sih salah aku, Bang? Pakai dodo. Pakai dot. Entah sebaik Don Johnson. Keluar kuahku dari sini. Tengok tadi aku ngelarin jurusnya itu. Kepalanya yang goyang. Punya apa semerawut? Semerawut. Orang semerawut. Yang berkuah enak gitu. Kayak jamur. Borin lagi aku makan makanan aneh nih. Kita aja aneh nih, buat beberapa daerah ini memang ada ya? Ada sayur dan kulitnya ya. Busen Gie? Gak mau tahu kami Gie. Aku banyak-banyak bang. Mana yang tak ambil gak dibolehin. Gak dibolehin. Nah Gie. Males. Aduh. Sekejap mata aja ya, udah mau habis ya. Oke. Ini mah lagi. Alhamdulillah. Habis. Tak, guys. Terakhir. Gimana rasanya? Mantap. Karena baru pertama kali makan kulit semangka ini ya. Oke. Kita dapat udah 2 kali nih, Pak. Kan begitu 2 kali. Iya ya. Waktu itu kami surut-surut itu dia pakai rokan kates. Malah kayak kates. Jadi dia enggak terasa tekstur kenyal-kenyal kayak gini. Kalau ini kan potong-potong. Kita kasih nilai dulu berapa untuk olahan kulit semangka 8 kilo kita ini.
Nggih. 9. Hmm. Heeh. Oh. 9. Alhamdulillah. 9. 9. 9. Ini 9 semua ini. Berarti ini rekomend ya untuk dicoba daripada kulit okay. dibuang gitu aja, coy. Jadi limbah, jadi bisa dimanfaatkan dia untuk jadi olahan masakan yang cukup nikmat. Jadi kita akhiri video kali ini, semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, komen, pasti subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys. Semangat terus. Tetap kurus. Ini tumis bawang paten sama. Enggak ini waktu. Enggak nampak. Enggak nampak. Hahaha. Kuta-kuta kan? Kuta-kuta. Kuta Bali. Duh, ada sini, Pak.